Oke, balik lagi di channel Avril Craft. Dan oke, guys, jadi di video kali ini aku akan bermain Minecraft lagi cuy ya. Dan oke, jadi di video kali ini aku akan membuat video open member Remus lagi cuy. Oke. Dan nama Remusnya ini kalau nggak salah apa nih cuy, aku lupa. Dan namanya adalah Epic Craft Season 1. Oke. Tapi sebelum itu kalian jangan lupa tinggalkan like video ini, share ke teman-teman kalian, dan juga subscribe ya cuy. Nyalakan juga lonceng notifikasinya cuy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, langsung aja kita let's go guys kuy. Oke guys, jadi untuk Realms-nya ini ya cuy, namanya adalah Realms Epic Craft Season 1 cuy. Dan bagi kalian yang mau masuk ke Realms ini, itu syarat-syaratnya sangat gampang banget cuy. Caranya yang pertama adalah kalian tinggal subscribe channel ini dan juga like video ini coy ya. Kemudian juga jangan lupa kalian follow Instagram aku juga ya, pokoknya itu coy ya. Dan jangan lupa juga masuk ke grup ya coy, grupnya ada di deskripsi video ini coy. Sangat gampang banget ya, pokoknya tinggal subscribe dan like, dan kalian tinggal masuk, dan nanti kalian tinggal minta link Realms-nya sama ownernya coy ya. Gampang banget ya, gampang ya kan coy, gampang coy. Pasti kalian akan ya, pasti kalian langsung bisa main di Realms ini coy ya. Dan bagi kalian yang punya Realms server atau shop yang mau dipromosikan di channel aku, silahkan coy ya. Kalian tinggal DM ke Instagram aku yang namanya adalah @avrilcraft gitu, sama kayak di channelku ya coy namanya tuh. Dan kalau kalian mager nanti, kalian tinggal klik link di deskripsi video ini coy, Instagram aku coy, jadi nggak usah nyari-nyari coy. Oke coy, oke di sini kita udah berada di lobbynya coy ya. Dan oke, di sini apa nih coy, sepertinya ada NPC gitu coy. Oh, ini event coy ya, ya event ya, waduh. Oh, kayaknya nggak ada event ya coy ya, mungkin setiap seminggu sekali maybe ya, nggak tahu juga. Dan aku juga mau ngasih tahu ke kalian kalau aku cuma bantu open member coy, dan ini aku nggak masuk di Realms ini, dan aku cuma bantu open member aja coy. Oke, dan ya, di sini apalagi nih peraturan mantap ini, kenapa hadap ke belakang coy, ini tuh besar ya, waduh ini ngapain nih NPC-nya nih, peraturannya ya seperti ini, kalian bisa baca sendiri coy. Oke, dan ya di sini lobbynya sangat simple banget ya, waduh. Dan ya ini kalau mau survival tinggal kesana aja. Dan BTW juga di sini membernya udah banyak coy ya, kalian bisa langsung aja join sesuai syarat yang udah aku sebutin tadi di awal video coy. Dan di sini apa nih coy, aku nggak tahu, kayaknya nih untuk mengambil bed ya coy, jadi ini kayaknya nggak ada one sleep, jadinya disediain bed gitu coy ya. Dan untuk di lobbynya nih kayaknya belum bisa survival ya, masih mode adventure, mungkin nanti kalau udah jauh ke sana, ke arah-arah jauh sana itu udah bisa survival coy. Dan kalian bisa lihat di situ ada base-base membernya coy, GG ya kan. Oke, dan ya di sini jalanannya seperti ini aja sih ya coy. Oh iya, aku mau ngasih tahu juga ini apa nih coy, aku penasaran juga ini apa ya. Ada seperti NPC supermarket ya, coba kita lihat di sini. Oh, aku baru nyadar coy ya, ternyata tuh tadi NPC-nya mengarah ke supermarket coy. Waduh, parah coy ya, GG ada supermarketnya, parah. Ini jadi balik ke lobby, nanti tinggal pencet NPC ini coy ya. Ya ini shop-shopnya apa aja nih, gimana ya. Oh, ini tinggal kita klik aja sih, mungkin kita klik maybe nggak tahu coy ya, karena di sini aku nggak punya barang-barang yang pengen dijual, jadinya ya nggak bisa coy. Terus oh, atau mungkin ini anu coy, ini kita dapat 8 netherite dengan 24 iron, itu murah coy ya. Apa kayak gitu, aku nggak tahu juga, mungkin ini kita akan mendapatkan 8 netherite dan harganya tuh 24 iron gitu mungkin coy ya. Ya kayaknya gitu sih, karena di sini aku nggak punya iron, jadinya ya nggak bisa beli coy. Kalau kita punya paling tinggal pegang seperti ini emerald, kita pegang terus kita klik aja, mungkin kayak gitu coy, setahu aku gitu sih. Dan ini kenapa ada kepala naga coy, enak ya coy, jadi nggak usah ngelawan naga, udah dapet yang namanya wah elytra coy, jadi kita nggak usah capek-capek ke DN, cuma ngumpulin 25 emerald coy, kita udah dapet yang namanya elytra, parah. Dan ya ini juga banyak banget ya, ya kalian bisa cek aja sendiri nanti ya setelah kalian bisa join. Dan oke, langsung aja kita balik ke lobbynya. Oke,
A few moments later. Oke, cuy, dan kita di sini sudah mereview lobbynya ya. Lobbynya sangat simple banget dah. Dan bagi kalian yang mau masuk atau join di Realms ini, kalian tinggal ikuti syarat-syaratnya aja. Cek juga di deskripsi kalau kalian pengen join di grupnya ya. Oke, mungkin video kali ini cukup sekian. Jangan lupa kalian tinggalkan like, share, komen dan juga subscribe ya, cuy. Nyalakan juga lonceng notifikasinya, cuy, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru dari aku. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye.